Lari tugas dan lakukan tindak pidana, 5 anggota polisi di Seram bagian barat dipecat tidak hormat. 5 anggota polisi di Seram bagian barat diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. Mereka dipecat karena lari dari tugas dan lakukan tindak pidana. Kelimanya ialah Bripka Jansen Maitimu, Bripka Frans Sahetapi, Brigpol Jelly Sitania, Brigadir Deril Tuarisa, dan Bripda Gerald Demon. Kapolres SBB AKBP Deni Andreas Darmawan mengungkapkan, kelima anggota polisi itu dipecat dengan mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Lanjutnya, kelimanya diberhentikan dari Dinas Kepolisian sejak 24 Oktober 2022. Ia menerangkan Jansen, Frans, Jelly, dan Gerald Demon diberhentikan usai meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja berturut-turut. Sedangkan Deril Tuarisa telah melakukan tindak pidana dan sudah diputuskan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan kelima anggota yang dipecat memiliki kesatuan terakhir di Samapta Polsek Kairatu dan bagian SDM Polres SBB. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!